sahabat. Ini hasilnya selama beberapa hari, tepatnya 3 minggu ya. Sekarang baru beres komplit, semua sudah terpasang. Tinggal piping ya. Sambungan ini buat bahan bakarnya diesel. Sebenarnya udah ini sih, udah kemarin udah dites jalan bagus. Cuma karena lainnya nggak benar, jadi yang punya minta lainnya dibagusin. Sekarang ini baru mau dipasang sana, lewat sana, terus ya. Dalam luar sudah oke. Cuma tampak sampingnya begini. Yang ini intake, exhaust. Ini exhaust, ini intake. Yang sini intake ya. Exhaustnya ada 4, intake ada 2. Yang 2 lagi exhaust sebelah sono. Kita ke seberang sini ya. Ini juga ada 2 burnernya, 2 unit, 2 intake, 2 burner. Jadi masing-masing ada pemanas karena jarak begitu jauh, 12 meter. Sedangkan yang 10 meter aja 2 burner, ini apalagi yang 12 ya. Ini namanya spray boot drive through ya, karena double pintu, dari sini ada, dari sebelah sono ada. Jadi kalau udah habis dicat tinggal buka langsung ke sana didorong ya. Tampak depan, tampak belakang sama aja. Cuma yang ngebedakannya mungkin intake sebelah sini, exhaust sebelah sini, tapi di sini juga ada intake, ada exhaust ya. Segitu. Ini sebelah sini. Penampakan exhaustnya sudah beres, sudah pakai ducting. Nah, ini dalam sini ada filter. Semua yang berpintu kayak gini ada filternya di dalam. Jadi bisa dibuka. Ini di sini kosong untuk sirkulasi udara aja dari dalam ya. Nanti kita masuk ke dalam. Nampak dalamnya seperti apa kira-kira? Kita hidupkan dulu lampunya biar sedikit terang. Ini kontrol panelnya digital ya. Displaynya digital. Terus ini control boxnya. Nih. Ini main supply-nya di sini. Yang itunya. Nah, begini penampakan. Koneksinya di bawah semua. Ini semua bawaan pabrik ya. Semua bawaan. Saya hanya mengoneksi yang ini aja. Nah, ada lampu, ada motor, ada thermostat, macam-macam. Nah, ini. Lihat. Nah, begini. Kalau lampu di sini ya, ini lampu bawah, lampu atas nih, lampu bawah. Kita sekarang pakai lampu atas. Nah, udah hidup. Kita ke dalam. Ini nampak dalamnya ya. Nah, jadi angin tuh masuk sini. Sepanjang-panjang sini yang hijau ini buat udara, masuknya udara sama ya keluarnya udara dari sini. Kalau masuknya dari sini, dari atas ini masuknya udara. Kalau yang ini buat keluar habis di tahulah kalau misalkan orang yang kerja di sini apa orang tukang cat gitu, painter tahu ya, ini kerjanya apa, ini buat apa. Nah, ini buat udara yang itunya, buat selang udara buat ngecat ya. Nanti tinggal disambung kabel apa sih, selang yang panjang berapa meter gitu, terserah mereka. Ada di sini, ada di sebelah sana juga ada. Sana. Nah, begini nampaknya. Nanti ini lampu terang sih sebenarnya segini juga. Kalau misalkan mau diterangin lagi tinggal nyalain lagi lampunya. Cuma ada sedikit masalah doang sahabat, burnernya ada masalah. Dulunya hidup, cuma sekarang setelah komplit mau diserah terima nggak hidup, malah jadinya nggak jadi serah terima.
ada kerusakan dari itunya. Nah, ini lampu bawah ya, segini. Ada kerusakan dari control boxnya yang di burner, udah saya buka. Seperti ini barangnya. Nah, seperti ini barangnya, saya bongkar, ini bongkar. Ternyata ada yang ini, ada yang jebol dalamnya nih, bunyi. Ada yang jebol dalamnya. Kebetulan ini juga baru pertama kali saya pasang yang kayak gini, model kayak gini. Biasa kami yang pasang bukan kayak gini. Dari Italia, kalau ini mereknya dari Turki ya. Sebenarnya sama aja, cuma ada sedikit perbedaan dari wiring diagramnya. Seharusnya nggak ada yang kabel ini. Kalau yang lain nggak ada kabel ini, dia pakai kabel ini. Terus ini juga harusnya kabelnya 5 ya, satu kabel dipasang. Ini cuma dua kabel, satu kabel. Satu kabel cuma dalamnya 4, harusnya satu kabel ada 5. Ketika saya pasang seadanya karena saya kira ini ada koneksi yang lain dari sini gitu, yang ngirim supply ke sini. Ternyata enggak. Setelah konfirmasi ke Turki, malah harus dipasang. Jadi kurang kabelnya, dipasang lagi tambah kabel 2. Hidup, sempat hidup, tapi setelah itu mati lagi. Ternyata itunya rusak. Ada yang mungkin salah pasang apa gimana, salah instruksi. Kurang ini juga, kurang begitu paham. Soalnya yang komunikasi bukan saya langsung, yang komunikasi bos saya langsung ke Turki. Saya hanya pasang ini, pasang ini, pasang dari sini ke sini, connect dari sini ke sini. Ya begitulah kalau kulit. Bagi yang tahu silakan kita berbagi. Model seperti ini, ada yang kemiripan sih model seperti ini, tapi beda nama doang ya. Kalau menurut saya beda nama doang. Barangnya juga dari, sebenarnya barang dari Eropa, Italia tepatnya, tapi bukan ini namanya. Tapi persis bentuk-bentuk manufakturnya sama kayak gini. Cuma saya nggak berani komen. Mungkin bagi yang tahu silakan, model apa yang mirip dengan ini. Oke sahabat, segitu dulu. Selama 3 minggu kami ngerjain ini, alhamdulillah beres. Tinggal itu burner, nanti tinggal keputusan bos sama manufaktur seperti apa. Apa mungkin dikirim barangnya langsung, apa gimana gitu. Setelah ini mungkin besok apa lusa ya, kami akan ke Riyadh. Ini kami posisi masih di Jeddah. Nanti kami akan ke Riyadh. Sama juga proyeknya yang gini ada, yang seperti ini ada, yang lain yang seperti saya kerjakan, yang keseringan saya kerjakan itu, nah itu ada juga. Jadi punya dua model ya. Kita matikan lagi. Matikannya di situ langsung. Ini udah nggak bisa dimatikan lagi ya, karena ini udah belum hidup. Ini start stop ini hanya buat ketika motor jalan baru bisa. Kalau begini doang nggak bisa di stop. Standby dia begini keadaannya. Oke, segitu dulu sahabat. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih. Sebelumnya tunggu, ini tim kami. Ini tim kami. 1, 2 tim kami. Ini forklift kami. Ini juga kendaraan operasional kami, ini ada 2 ya. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.